bersama kami sekali lagi sebagai host anda pada hari ini. Saya Angelina Chong Lili dan saya Keller Emefira. Hari ini kami sedang berada di Stadium Mini Tebede di mana hari ini merupakan hari ketiga dan sekaligus merupakan hari penangguhan sukan tahunan yang ke-11 bagi SMK Tebede. Sebelum kita beralih ke track, izinkan kami menyampaikan serangkap pantun untuk semua. Sekolah kami berhampiran pekan, murid bersukan semangat disuarakan. Kami selaku pelapor sukan mendoakan agar semuanya dipermudahkan. Sekarang mari kita beralih ke track. Cuk. Acara 1500. Sila berada di kuarantin sekarang juga. Semua acara yang sedang berlangsung selepas ini adalah 1500 meter yang melibatkan kategori lelaki A. Kepada 1500 meter yang melibatkan kategori perempuan A. Jom kita saksikan. Di mana ada sukan, di situlah ada gerai. Tidak lupa juga gerai-gerai makanan dan minuman untuk para pelajar dan para cikgu-cikgu untuk membelinya. Jom kita makan? Jom! Mohon pemenang bagi nomor 14 bersedia di Astana sekarang. Menyaksikan larian 100 meter yang melibatkan kategori perempuan C dan lelaki C. Mari kita saksikan. Jom. Oh,
yang kedua, Lucia anak Rejo dari Rumah Merah. Gulerang yang keempat, Mata Bulan anak Jeremy dari Rumah Merah. Gulerang yang kelima, Vanessa Bella Jena. Sedang berlangsung acara 4x100 meter yang melibatkan kategori lelaki B. Mari kita saksikan, jom! Lorong yang keempat, rumah Isigo. Lorong yang kelima, rumah Biru. Sebentar lagi kita akan menyaksikan majlis penutupan kejohanan sukan SMK Tebede yang disempurnakan oleh Yang di-Pertua PIBG Penghulu Doni Anak Achan.
Terima kasih sekali lagi. Tolong bagi tepukan kepada guru-guru kita. Mereka lah yang berusaha menjadikan dan juga pelajar-pelajar yang ada di sini hari ini. Mereka yang banyak membantu. Dan juga terima kasih juga diucapkan kepada semua pelajar-pelajar sebab beri komitmen yang sangat bagus. Rumah kuning. Adakah anda seronok? Seronok? Ya, bagus. Terima kasih. Saya tanya kepada EJK Jawatan Kuasa Pengelola Pertahanan Rumah Pemasukan kali ke-11 pada tahun 2023 ini. Sukan diberikan sekolah adalah mencukil bakat-bakat murid-murid kita untuk diketengahkan di peringkat yang lebih besar dan peringkat yang lebih tinggi. Bersama dengan olahragawati tahun 2023 SMG Tebede. Okey, Adik Krisha, apakah pencapaian yang telah anda dapat sebentar tadi? Okey, saya telah dapat 4 pingat emas dan memecah rekod bagi 2 acara. Acara apa itu? 1500 dan 800. Soalan yang terakhir, apakah perasaan anda ketika dinobatkan sebagai olahragawati SMK Tebede tahun 2023? Saya berasa sangat gembira dan bangga pada diri saya kerana dapat dinobatkan sebagai olahragawati 2023. Okey, itu saja daripada saya. Bye. Hai semua, sekarang saya bersama dengan olahragawan SMK Tebede tahun 2023. Apakah pencapaian anda pada tahun ini? Tahun ini saya telah capai pecah rekod dalam acara lembing dan peluru. Itu je. Betul. Okey, apakah perasaan anda setelah memenangi gelaran olahragawan sekolah pada tahun ini? Perasaan saya sungguh gembira kerana saya tidak pernah mendapat gelaran sebagai olahragawan yang di sekolah menengah ini. Baiklah, terima kasih adik Mac, ya. Mac Henderson dari rumah. Indigo. Ada tagline? 1, 2, 3. Go, Indigo, go. Aduh.